Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru dari MS. Ini adalah mod Jetfish 2 HD Travego dengan varian kamera driver ya, atau kamera sopir. Untuk modnya ini berstatus free dan untuk liverynya juga free. Bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk variannya ini sudah full variasi ya, karena di sini sudah ada boneka dan gantungan. Juga sudah terdapat winglet di bagian depan. Untuk di bagian belakangnya ini ada gantungan busway sama ini ya, kepet ya. Untuk liverynya ini dari Mas Rian Kenzo. Dan untuk modnya ini cukup keren banget ya di sini. Seperti mod yang kemarin, tetapi ini bedanya yang kamera driver. Dan langsung aja kita akan review untuk modnya ini ya. Pertama kita akan mengecek untuk tombol lampunya ini. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Ini menyala pada list LED-nya yang berwarna putih. Lalu untuk lampu jauhnya seperti ini. Setelah itu kita akan mencoba untuk lampu sen. Untuk lampu hazard di sini sudah nyala. Lalu sen kanan dan sen kiri sudah menyala ya. Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk wiper. Untuk wipernya di sini sudah normal ya, tetapi kok warnanya sedikit ada putih-putihnya gini ya. Lalu kita buka untuk pintunya. Oh ya, di sini sudah ada strobo ya, di sini terlihat dari di dashboard ini ada semacam lampu, dan untuk strobonya ini mengikuti dari lampu ya. Untuk lampu sennya tidak mengikuti. Dan untuk pintunya di sini menggunakan pintu swing ya, pintu yang biasa. Dan di sini untuk pintu bagian belakang ini beserta kacanya ya. Biasanya kan cuma pintunya saja, tetapi ini gaya yang lama sehingga pintunya itu ikutan mengikuti ini ya kacanya. Lalu kita cek untuk bagian buritan. Buritan ini seperti yang kemarin yang varian penumpang. Untuk lampu rem di sini sudah menyala ya, tetapi silau. Sebentar kita cari indo yang pas dulu ya, karena di sini agak silau. Duh, saya keluar apa enggak ini? Oke, kita coba. Duh, tidak jadi. Oke, sudah masuk. Nggak bisa dong. Benar, kita akan mengeluarkan armada ini dulu ya, biar tidak silau. Menyangkut. Nah, sip. Nah, untuk lampu rem di sini sudah menyala ya. Tentunya aksesorisnya juga sudah bergerak. Lalu lampu malamnya di sini untuk listnya cakep ya di sini. Lampu sen juga sudah menyala, dan untuk lampu mundurnya di sini nggak menyala ya, karena dibarengkan sama lampu sennya. Lalu kita cek untuk bagian interior. Dan di sini interiornya seperti yang kemarin ya, tapi ini interior gantungannya bisa bergerak ya, dan terdapat beberapa spion di sini. Dan lumayan bagus di sini. Setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi. Untuk animasi pertama seperti kemarin, mengubah spion cangkul menjadi spion tanduk ya di sini. Lalu untuk animasi kedua di sini memberikan paket ya. Paket biasanya bis-bis Sumateraan biasanya.
Lalu untuk animasi ketiga di sini menurunkan penumpang. Jadi penumpangnya itu diturunkan ke bawah. Bentar kita cek. Nah itu penumpangnya kelihatan. Nah, penumpangnya ada di bawah bersama sekian-sekiannya. Dan bila kalian berminat dengan mod ini, silahkan cek yang ada di deskripsi ya. Setelah ini kita akan mengecek untuk gas serta tarikannya, mungkin gimana, apakah ada perbedaan. Dan ternyata di sini tarikannya pertama itu lumayan kenceng ya di sini. Dan entah tadi yang saya rasakan ketika menggunakan di sini kok sedikit agak goyang gitu ya. Ya sedikit agak goyang-goyang gitu ya, nggak bisa stabil gitu untuk suspensinya. Nah, goyang ya. Ya benar ini sedang berjalan, tetapi untuk suspensinya itu kurang anteng ya di sini. Ya seperti kayak ada gimana gitu. Ya goyang-goyang kan. Atau mungkin hasilnya seperti ini ya, bus lama ya. Kan ini termasuk bus lama ya, untuk bus jet bus 2 trafiko. Untuk yang generasi pertama itu menggunakan lampu jet bus 1 ya, dan bodinya itu tetap trafiko. Lalu jet bus 2 yang ini hadir setelah itu bodi Citra ya. Setelah Citra itu bodi SHD, lalu SHD jadi 3 sampai sekarang. Aduh, kita berhenti di sini aja ya, karena supaya durasinya tidak lama-lama. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tenteno, salam Buset Money.